Jadi alhamdulillah kita akan sambung insya-Allah pengajian kuliah duha bulanan ya, hari Isnin yang kedua, anjuran Masjid Al-Mustaqim Taman Nirwana Ampang, menggunakan kitab Fiqhul Aqidah, kefahaman tentang akidah, yang disusun oleh guru dan ayahanda saya Al-Fadhil Ustaz Haji Ku Ali bin Ku Endut hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Kita sampai ke muka surat 282 iaitu menuju kepada rumusan ya, pengajian tentang akidah ini. Peringatan, untuk keterangan jelas perkara di atas tentang kandungan dua kalimah syahadah, sila rujuk kembali kepada perbincangan lalu tentang mengenal sifat-sifat Allah yang kita telah perincikan dahulu dan pembahagiannya, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, serta perbincangan tentang sifat-sifat Rasul alaihimussalatu wassalam dan juga rukun-rukun iman yang berkaitan dengan perbicaraan ini. Soalan, apakah lagi isi kandungan kalimah la ilaha illallah yang mesti kita fahami? Jawapan, isi kandungan, ajaran kandungan tu dia tertinggal huruf N, dia jadi kandungan. Mungkin throughout the book tu dia memang eja macam itu kan. Isi kandungan kalimah la ilaha illallah yang mesti kita fahami ialah ianya mengandungi nafi dan isbat. Nafi sudah dimelayukan. Kita juga biasa dengar baca-baca dalam surat khabar ya, Perdana Menteri menafikan parlimen akan bubar, misalnya macam tu kan. Nafi itu dah jadi bahasa Melayu. Isbat belum ya. Isbat maknanya penetapan, lawan daripada nafi lah. Nafi kata bukan, isbat kata ya. Maka yang dinafikan pada kata kita la ilaha illallah itu ialah tiap-tiap zat yang berhakikat ia dengan hakikat ketuhanan yang lain daripada Tuhan kita Maulana Jalla wa Azza, iaitu dinafikan. Maknanya tak ada zat yang lain tapi ada mempunyai hakikat ketuhanan. Yang ada hakikat ketuhanan hanya Allah Subhanahu wa Taala sahaja. Bila kata la ilaha tu kita nafikan ya. Walaupun ia ada yang mendakwa bahawa berhala Tuhan, ada yang mendakwa Uzair anak Tuhan, Tuhanlah. Ada yang mendakwa Nabi Isa alaihissalam Tuhan. Tapi itu adalah dakwaan yang batil. Bila kita kata la ilaha, nafi semua tu. Ya, tidak ada zat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala berhakikat dengan hakikat ketuhanan, tidak ada. Dan yang diisbatkan, maknanya yang ditetapkan pada kata kita la ilaha illallah itu ialah satu zat yang esa lagi tunggal, yang berhakikat ia dengan hakikat ketuhanan. Bila-bila kita nafi la ilaha ni portion nafi. Bila kita mengkecualikan illa tu adatul istisna. Asalnya la ilaha tu nafi semua. Tapi sebenarnya tidak. Satu kita tidak nafi. Satu kita tetapkan. Itulah zat yang esa lagi tunggal, yang berhakikat ia dengan hakikat ketuhanan, dan iaitulah Allah Subhanahu wa Taala. Tuhan yang kita sembah dengan sebenar-benarnya tanpa syak dan ragu-ragu lagi. Keyword dia adalah sembah. Zaman sekarang ini orang mudah menuduh umat Islam menyembah lain daripada Allah. Kalau kita itu beritahu boleh minta tolong dengan wali, dia kata kita sembah wali. Bila kita beritahu kita boleh minta tolong dengan Nabi, dia kata kita sembah Nabi.
Bila kita pergi ziarah kubur, berdoa di sisi kubur, dia kata kita sembah kubur. Tidak. Kerana bila mana seseorang itu meminta kepada wali, dia bukan menetapkan hakikat ketuhanan pada wali. Habis kalau bukan Tuhan, kenapa minta? Ya boleh. Minta dengan makhluk tidak dilarang. Selama ini pun memang kita minta tolong kepada makhluk. Kadang-kadang, jangan kata atas skala individu, atas skala masjid pun, nak buat masjid, kadang-kadang kita minta tolong juga dengan YB. Betul kan? Masjid kita kadang nak buat penambahbaikan. Kalau YB boleh usahakan bantuan. Yeah. Dan YB pun nanti minta tolong pula dengan kita. Yeah. Ha, nanti jangan lupa ya, PRU 15 tu tuan-puan sudilah uji saya lagi sekali ya. Ha, tolonglah ya. Ha, tolong menolong. Jadi baguslah ya, kita tu kalau rapat dengan orang politik, eloklah kita tu mempergunakan mereka untuk agama. Sebab orang politik ni kalau kita mempergunakan mereka, mereka jadi orang yang berguna. Tapi kalau kita biarkan orang politik mempergunakan kita, kita jadi orang yang tak berguna. Begitu. Ha, jadi hati-hati. Baik. Tapi kalau hakikat ketuhanan itu tidak ada hatta pada para rasul, tidak ada hatta pada para malaikat, walaupun kita itu mengimani bahawa para rasul dan para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia, tak ada kedudukan yang istimewa, tetapi tidak ada hakikat ketuhanan. Bahkan kita dalam suasana menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak sampai menuhankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hakikat Allah Taala telah beritahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan untuk memberitahu kepada orang lain, kul la amliku li nafsi naf'a wala dharra. Katakanlah, aku yakni Nabi Muhammad SAW tidak memiliki untuk diri aku sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Bayangkan kalau Nabi SAW tidak milik untuk diri bagi dia sendiri sebarang manfaat ataupun mudarat, tentulah bagi dia juga tidak milik untuk orang lain. Kita kalau tak ada duit boleh sedekah tak? Kita dulu kena perlu ada sesuatu baru kita boleh bagi pada orang. Kebetulan pula ya, dia diedarkan apa tu. Kata-kata nak cari duit, kalau tak ada tu tak ada lah. Bukan tak nak bagi ya, tak ada. Terlupa bawa. Jadi itu hakikat. Tidak ada hakikat ketuhanan pada Nabi SAW. Tetapi dari segi asbab, dari segi cause and effect, Allah SWT jadikan Nabi SAW ini sebab kebaikan. Ya. Saya percaya dalam suasana maulid ini, penceramah-penceramah maulid ada yang pasti menyebut firman Allah Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu yakni Nabi Muhammad SAW melainkan menjadi rahmat, bukan kepada satu dua orang, menjadi rahmat kepada sekian alam. Kata para ulama tafsir, bahkan kepada orang kafir juga mendapat rahmat, walaupun tidak sebagaimana rahmatnya orang Islam, tapi sekurang-kurangnya dengan datangnya Nabi SAW tidak lagi dibinasakan umat yang ingkar secara keseluruhan sebagaimana yang berlaku pada umat-umat yang terdahulu. Baik, soalan, apakah tindakan kita? Praktikalnya apa? Yang tadi kita meyakini itu tidak ada yang lain daripada Allah bersifat dengan sifat ketahanan, tu dalaman. Luaran ni bagaimana? Apakah tindakan kita setelah membuat penyaksian dan pengakuan bertuhankan Allah dan merasulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikrarkan dalam ucapan dua kalimah syahadah itu? Sebab syahadah ini al-iqrar bil lisan. Kita tuturkan dengan lidah, wa tasdiq bil qalbi, dan kita benarkan dengan hati. Ini sah iman, tapi tak sempurna lagi. Kalau tidak ada al-amalu bil arkan, dengan tubuh badan kita beramal tu, iman kita itu tidak sempurna. Dia kata dia beriman, dia percaya kepada Allah Taala, semayang pun tidak, puasa tak mahu, ya, dan sebagainya, maka keimanannya itu tidak mantap.
Ini elemen memantapkan keimanan dengan amalan. Jawapan, tindakan kita terhadap pengakuan dua kalimah syahadah itu ialah kita susulkan dengan mengaji ilmu akidah, yang dengannya kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kenal, iaitu dengan level akal. Mengaji ilmu akidah ni kita dapat mengenal Allah setakat pengenalan akal. Tetapi bukan bererti berpada setakat ilmu akidah sahaja, kena pergi kepada ilmu fiqah. Kita belajar bagaimana kita itu nak patuh taat kepada Tuhan yang kita dah kenal dengan akidah tadi. Kita percaya Tuhan kita maha mengetahui, Tuhan kita maha berkuasa, Tuhan kita maha berkehendak, ya, maha mendengar, maha melihat. Lalu apa tindakan kita? Pasti patuh kepada Allah. Alah-alah kita pun kadang-kadang tak terifik lah, kalau tak ada kereta pagi-pagi pukul 5, pukul 5.30 pagi, kita belasah je lah, kan? Buat habis minyak je, tunggu situ lama-lama. Tapi kalau ada CCTV tu, kita fikir banyak kali juga, kan ada CCTV ni tak masalah-masalah lah, bukan saman, kan? Jadi kita tu patuh, kan? 5.30 kereta apa pun tak ada, kereta kita satu je, tunggu kita sampai hijau. Kenapa? Sebab ada CCTV. Maka CCTV itu hanya satu alat yang tidak bernyawa pun. Kalau ada orang tengok, dia tengok. Kalau tak ada orang pantau, macam tu je lah CCTV. Tapi Allah SWT bukan sahaja Allah melihat, bahkan Allah mengetahui. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati. Yeah. Maka tentulah bila kita tahu itu, terjemah kepada amalan. Dan Allah tahu dalam hati itu, kita kena belajar satu lagi ilmu, namanya ilmu tasawuf. Level ilmu tasawuf tu lah baru pergi kepada makrifah yang lebih tinggi, iaitu dengan hati. Sebab sebagaimana saya pernah sebut sebelum ini, ya, orang dengan akal dia boleh yakin Allah maha melihat. Akal dia tak boleh terima Tuhan tapi buta. Takkanlah. Buta tu kan kalau disebab pada manusia pun dianggap OKU lah, kan? Orang kurang berpaya, ya, sebab buta. Takkanlah Tuhan pula boleh buta. Akal dia boleh terima. Tapi dari segi hati dia barangkali masih lagi bersarang dengan pelbagai sifat mazmumah, lalu dia bertindak tanduk dengan tindak tanduk yang seolah-olah Allah buta. Seolah-olah dengan rasuahnya, dengan menzalimi orangnya, dengan salah guna kuasanya, dengan mengumpatnya, dengan macam-macam lah. Dia tahu Allah melihat tapi tak meresap dalam hati. Kalau sudah meresap dalam hati, barulah apa yang dia percaya dengan otak itu akan mencegah dia daripada bertindak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan ada tuan guru yang ingin menguji, ya, tahap anak murid dia. Dia bagi satu assignment, practical assignment, bagi setiap anak murid itu seekor ayam, dengan tugasan hendaklah ayam itu disembelih di tempat yang tak ada orang nampak. Jadi saya tak pasti, mungkin ada dalam 3 orang macam tu, ya, murid dia tu. Jadi masing-masing tu carilah. Dan bila balik semula pada waktu assignment tu perlu ditunjukkan, seorang tu macam dah confirm gagal. Sebab bawa ayam masih hidup lagi. Yang dua tu okey, ya, bawa ayam dah yang dah disembelih, ya. Jadi nak kena tengok. Bila guru dia bertanya kepada dia, yang kepada murid-murid dia, maka yang seorang ini jawab, dia sembelih katakan dalam hutan, atau yang ini kata dalam gua, memang tak ada orang nampak, yakin. Kalau tepi-tepi apa ni bangunan, ya mungkin ada orang intai tingkap dia nampak, oh ni betul dalam hutan, dalam gua. Jadi yang seorang ni, kawan-kawan tengok, kau ni kenapa, ya, cikgu dah suruh sembelih ayam, kau bawa ayam hidup ni masalah apa, ya. Kamu ni macam mana pula ni? Dia kata saya dah cari semua tempat untuk saya jalankan arahan guru, tapi kat mana pun saya pergi pasti saya tahu Allah melihat. Dia dah sampai level macam itu. Sebenarnya yang itulah yang dah berjaya dalam assignment tu. Guru dia nak test, ya, murid dia ni mana yang sudah sampai kepada muraqabah. Di mana pun dia merasai Allah itu memerhati dan mengetahui tentang dia.
Malahan pengenalan itu adalah sebenar-benar pengenalan yang membawa cinta kasih kepadanya. Ya, kita kalau satu orang ada buat bagi bantuan kepada kita pun kita dah rasa sayang kepada dia. Ya. Apatah lagi kalau daripada kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita dah berusia pun, inilah orang yang selalu bantu kita. Ya. Yang time kita susah, dia ada di sisi kita. So, kita sayang pada dia. Ha. Tetapi, sebagaimana dia bantu kita pun, bukan dia yang beri kita nyawa. Bukan dia yang menjamin kesihatan kita. Bukan dia yang boleh memasukkan rasa bahagia dalam hati kita. Dan bukan dia yang nanti akan memberi pahala dan syurga kepada kita. Jadi, kalau begitu, orang yang kenal Allah SWT yang memberikan segala-gala kepada dia dan menghalang dia daripada pelbagai keburukan yang mungkin boleh menimpa kepada diri dia, maka timbullah rasa cinta dan kasih kepadanya dan taat patuh menjunjung segala perintahnya dengan mengerjakan segala yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang. Mungkin tambahkan lebih sedap tak eh? Dan meninggal tu macam mati lah pula. Dan meninggalkan yang dilarang ni. Malahan lagi pengenalan itu, pengenalan di sini maksudnya makrifah, telah menjadikan kita seorang mukmin tulen yang merasakan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada bersama dengan kita. Ini sesuai dengan firman Allah Taala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah Taala bersama dengan kamu di mana kamu berada. Bersama di sini bukan makna zat. Oh, zat Allah ada dalam masjid sebab kita dalam masjid. Nanti Allah dalam kereta sebab kita naik kereta. Ya? Nanti Allah pula dalam tandas sebab kita masuk tandas. Bukan. Ya? Ma'iyah di sini kebersamaan ilmu dan kuasa. Di mana kita berada Allah tahu. Di mana kita berada tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Kalau kuasa manusia mungkin kita keluar dari negara terlepas daripada kuasa dia. Kan ada orang yang buat salah. Bila dia diikat jamin, dia lari. Sebab dia tak mahu berada di bawah kuasa mahkamah tu. Lari ke negara lain. Ha, tapi dengan Allah nak lari ke mana? Langit bumi milik Allah. Ya, negara mana pun milik Allah. Hidup mati pun milik Allah. Ya. Sebab tu orang yang bunuh diri, na'uzubillah min zalik, kononnya nak lepaskan daripada kesengsaraan, tak lepas lah. Ya, kamu nanti mati, Allah yang akan menilai amalan-amalan kamu dan bunuh diri itu amalan yang diharamkan. Jadi tak selesai masalah. Jadi makrifah itu telah menjadikan kita seorang mukmin tulen yang merasakan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada bersama dengan kita, melihat perbuatan kita, mendengar percakapan kita dan mengetahui lintasan hati kita. Itu yang parah. Kadang-kadang kita dengan manusia pun kadang-kadang ya, ada kawan tu bercakap kita. Kita bagi isyarat. Cakap perempuan. Member dia kat sebelah pun. Malu kat kawan tu. Ya. Itu nak buat apa pula diam-diam macam tu. Oh, kalau musim raya katanya tu mengayam ketupat. Tapi kita hati-hati. Bila ada orang dengar percakapan kita, kita hati-hati. Allah bukan setakat mendengar percakapan kita, bahkan yang kita belum cakap, yang baru terlintas dalam hati pun Allah tahu. Lantas dengan kesedaran itu, kita menjadi seorang yang bertakwa, soleh, baik dan harmoni, lagi berperibadi mulia, yang berkehidupan mesra sesama manusia, mesra kepada alam. Sebab alam pun makhluk Allah. Bukanlah mesra kepada alam ni makna sampai langsung tak potong pokok, langsung tak sembelih binatang, tidak juga. Tapi tak adalah sewenang-wenangnya alam ni dirosakkan ataupun sewenang-wenangnya binatang itu diseksa, tidak. Kerana ini semua makhluk Allah. Dan mesra terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pencipta alam semesta, dia akan membawa kita kepada aman, bahagia hidup di dunia dan seterusnya di akhirat nanti. Selepas kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka susulilah mula dengan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu Nabi Muhammad, junjungan kita sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi. Pengenalan itu ialah dengan cara
Nak kenal Nabi macam mana caranya? Kita tak hidup zaman Nabi SAW. Kalau kita hidup zaman Nabi SAW, ya kita lihat jasad Nabi, kita berbicara dengan Nabi, kita lihat peribadi Nabi, tingkah laku Nabi SAW. Ada orang, dia kata, kan seronok kalau hidup zaman Nabi. Ya. Jadi ada kawan-kawan pesan, dia kata, dia jangan seronok sangat. Kau hidup zaman Nabi, dah kau tu jadi musuh Nabi ke jadi sahabat Nabi belum pasti. Sebab dugaan tinggi. Sekarang Yesus kita tu sudah mewarisi Islam daripada ibu bapa kita. Zaman Nabi SAW, jadi orang Islam tu satu benda yang luar biasa. Satu benda yang akan mengancam nyawa. Mungkin dihalau, mungkin dibunuh, mungkin diseksa dan sebagainya. Tapi kita tu tidak hidup di zaman Nabi SAW, itu takdirnya. Maka caranya adalah dengan belajar ilmu sirah. Sirah ni maknanya perjalanan hidup Nabi SAW, bahkan daripada sebelum baginda lahir sampai selepas kewafatan baginda SAW. Jadi ada orang, dia sudah hilang rahmat dalam hati dia. Dia kerja nak mengkomplain, nak berbalah, ya. Sehinggakan bila jaki sediakan maklumat bahawa bila lahirnya Nabi SAW, terpadam api sembahan orang Majusi di Parsi. Ketika lahirnya Nabi SAW, keluar cahaya sampai menerangi sampai ke Syam dan sebagainya. Oh, ini apa ni jakim? Sediakan hadis palsu, kata dia. Ya. Padahal dia hanya pegang dengan satu pandangan sahaja. Dalam menilai hadis ni palsu ke tak palsu, ya, ulama berijtihad. Bila ulama berijtihad, tidak semestinya hasil ijtihad itu sama. Macam fiqh juga. Sebab tu jadi hilang. Mazhab Syafi'i kata sapu sikit kepada dah sah buat ambil wudu. Mazhab Hanafi kata sapu sampai satu tangan baru sah. Mazhab Maliki kata kena sapu semua baru sah. Ya. Adakah mazhab Syafi'i jadi batal dengan sebab mazhab Maliki kata begitu? Ya tidak. Masing-masing ijtihad masing-masing. Maka begitu juga dalam bidang ilmu hadis. Semata-mata ada satu orang, oh dia kata hadis ni palsu, sedangkan ada lagi ulama lain mengatakan hadis itu tidak palsu, tidak membatalkan ijtihad yang mengatakan tak palsu tadi. Jadi tapi itu kan walaupun tak palsu sekalipun, itu kan daif. Itu dah ceritanya. Hadis yang daif dalam bab sirah diterima. Ulama-ulama kita tu strict, berhati-hati, cermat kalau nak guna hadis untuk istimbat hukum halal haram. Yang tu mereka tak mahu pakai hadis daif. Sebab hadis daif ni walaupun tak palsu, kemungkinan dituturkan oleh Nabi SAW tu tak sebagus hadis sahih. Sama-sama tak pasti sebenarnya. Yang pasti hadis daripada Nabi itu namanya hadis mutawatir. Diriwayat oleh bilangan yang ramai, takkan seramai itu pakai tersilap. Takkan seramai itu semuanya terlupa, tak mungkinlah. Ya, itu mutawatir yakin. Tapi kalau hadis itu diriwayat oleh seorang dua orang, seorang dua orang ni maklumlah boleh tersilap, boleh terlupa. Maka hadis ini namanya hadis ahad. Hadis yang diriwayat oleh bilangan tak ramai, ada kemungkinan ia daripada Nabi, ada kemungkinan tidak dari Nabi. Orang itu tersilap atau terlupa. Lalu ulama buat kajian. Bila didapati kualiti yang ada pada perawi hadis itu bagus dan sanad periwayatan hadis juga bersambung elok, maka dia katalah hadis itu sahih. Sahih maknanya kemungkinan besar Nabi kata. Maka kena beramal lah. Sebab kita ni beramal berdasarkan kemungkinan besar. Ghalabatuz zan. Tapi bila didapati mungkin perawi itu ada masalah, pelupa orangnya, ataupun tak berapa kemas dia punya riwayat dia, ataupun sanad pula putus. Dia kata sahabat Nabi cakap macam ni, padahal dia tak pernah jumpa sahabat Nabi. Jadi benda-benda macam ni menyebabkan kemungkinan Nabi kata tu tak sebagus macam hadis sahih tadi. Tapi ada tak kemungkinan Nabi kata? Ada kemungkinan. Katakanlah kalau hadis sahih tu 95% kemungkinan Nabi kata, ya hadis daif ni mungkin 50-50. Mungkin Nabi kata, mungkin tak. Tapi doa ni juga ada banyak level. Ada doa sedikit, ada yang doa sederhana, ada yang doa teruk, bahkan ada yang palsu. Yang palsu tu memang kita tolak lah. Kalau dah sepakat ulama kata palsu, ia jangan dinisbahkan kepada Nabi SAW sebab palsu.
Tapi ada setengah hadis, ulama' ni kata palsu, ulama' lain ni kata tidak, hanya do'if sahaja. Maka dalam bab sirah, perjalanan hidup Nabi SAW, kita itu masih menerima maklumat-maklumat ini kerana do'if itu masih ada kemungkinan daripada Nabi SAW. Dan ini hanya cerita riwayat, bukan cerita akidah. Kok ia pun api padam tak menjelaskan akidah kita. Kan? Kita rasa, kalau api dah menjadi laut, takkanlah padam. Yeah. Tak ada masalah, tak menjelaskan iman kita. Kalau kita rasa, api padam, logik kan? Yeah. Api nyanyi kemudian padam. Walaupun dah lama tak padam, tapi dengan kelahan Nabi itu, Allah tunjukkan satu kemuliaan, padam. Tak ada masalah. Jadi jangan kita itu hati itu penuh dengan kebencian, nak menyalah-nyalahkan orang ni. Tanpa kita faham dalam disiplin ilmu, dalam sirah, hadis yang dhaif itu masih boleh dijadikan sebagai sandaran menceritakan sirah Nabi SAW. Yang penting kita kenal kepada Nabi SAW ini insan yang mulia. Ya, api padam tak padam, Nabi tetap mulia. Keluar cahaya terang sana sini ke tak keluar cahaya, Nabi tetap mulia ya, di sisi Allah dan sepatutnya di sisi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar ilmu sirah, tengok sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai bidang kehidupan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja sebagai rasul yang menyampaikan tentang tata cara ibadah, bahkan sebagai uswatun hasanah, sebagai model contoh yang baik untuk kehidupan dunia. Macam mana Nabi SAW berinteraksi dengan kanak-kanak, macam mana baginda itu berinteraksi dengan isteri, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana sikap baginda dengan orang miskin, macam mana baginda menghormati orang yang ada kedudukan. Yeah. Ini adalah sirah. Ini adalah contoh. Supaya kita mengenali baginda SAW dengan sebenar-benar kenal, agar kita mengasihinya serta tidak meragui tentang kerasulan Nabi SAW dan kebenaran agama yang dibawa olehnya. Kerana kalau kita ada rasa kenapa ia sambut maulid tiap-tiap tahun, ya sebenarnya Nabi sambut maulid tiap-tiap minggu. Bila ditanya tentang puasa hari Isnin, Nabi SAW jawab, itulah hari saya dilahirkan. Jadi kadang-kadang orang beria tanya, ya, mana dalil sambut maulid? Habis kamu sambut hari jadi kamu pernah cek dalil? Sambut hari jadi anak, sambut hari jadi isteri, ada cek dalil? Sambut hari jadi suami, ya. Puan-puan kan kadang-kadang sambut juga buat masak special sikit, bagi present kat husband. Mana dalil? Dalil khususnya tak ada lah. Tapi dalil umum kan disuruh kita tu saling kasih mengasihi, kasih anak, kasih pasangan, kan disuruh. Habis kasih Nabi tak disuruh. Kasih itulah yang menzahirkan kita ingat. Ingat hari kelahirannya, ingat hari hijrahnya, ya, ingat hari kewafatannya, ingat hari diturunkan wahyu dan sebagainya. Isra Mi'raj dan sebagainya. Itu tanda kasih. Itu ingat. Lalu, dengan itu mudahlah kita taat patuh kepada ajaran-ajarannya. Ha, sebab sesuatu yang dilakukan kerana kasih, itu dia jadi kuat. Kadang-kadang ibu tu dia pun dah penat juga. Tapi sebab kasih anak tu dia usahakan juga. Itu the power of love. Kan? Kekuatan di sebalik kasih tu kuat. Bila kasih pada Nabi SAW, maka dia ada kekuatan untuk melakukan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Mengikut sunnahnya dan menjadikannya sebagai contoh teladan yang baik. Dalam bahasa Arab disebut juga qudwatun hasanah, contoh teladan yang baik. Dengan pengajian ilmu akidah dan sirah itu membuatkan ucapan dua kalimah syahadah kita menjadi benar, mantap, suci, murni, lagi penuh dengan pengertian kefahaman, bukan ikutan buta tuli. Bila kita kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia bukan kosong gitu saja. Dia bila sebut nama Muhammad tu, kita ada rasa dalam hati kita seorang insan yang kita kasihi, yang kita ingin bersama dengan baginda SAW pada hari akhirat kelak di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Soalan, apakah akibat buruk dari kurang kefahaman atau tidak faham terhadap ucapan dua kalimat syahadah itu? Apa the negative effect? Apa the adverse effect?
Jawapan, akibatnya amat buruk sekali, yang menyebabkan watak seseorang itu bercelaru dan keliru, serta tindak tanduknya itu bercanggah di antara pengakuan syahadahnya dan perbuatannya. Kalau dia tidak menghayati makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, kita nampak bercanggah hidup dia. Dia kata tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi dia patuh kepada hawa nafsu dia, dia patuh kepada orang yang suruh dilanggar perintah Allah. Jadi celaru. Hal itu jelas tergambar di dalam sebuah puisi tempelakan terhadap golongan ini yang berjudul Tempatnya Tuhan. Kalau faham secara literal, bosaklah, Tuhan pula bertempat. Bukan, nanti kita tengok puisi dia, yang ditulis oleh Aidil Khalid, Bandung, Indonesia, yang disiarkan oleh Akhbar Mingguan Malaysia bertarikh hari Ahad 31 Mei 2009. Puisi tersebut berbunyi, bersaksilah wahai sang pemusafir. Kan kita ni ibarat orang musafir lah, lalu saja di dunia ni. Bukan kita orang mukim sini pun, kita musafir. Tujuan nak ke akhirat. Bersaksilah wahai sang pemusafir bahawa tiada Tuhan melainkan hanya di tanah air. Tidak di Jakarta, tidak juga di Bandung, apalagi di Paris atau di kota London. Di tanah air ini bukan berarti di Malaysia ini atau di Indonesia, ya, tetapi berada dalam keimanan seseorang. Mana dia duduk di tanah air ini pun sudah ada Tuhan dalam hati dia. Tak perlu nak ke sana kemari baru nak dapat Tuhan, tidak. Ketahuilah wahai sang pengembara bahawa kita sedang sangat, tersangat dura dari tanah air, tempat satu-satunya Tuhan ada. Saya tak faham apa makna dura ni. Ada orang ahli sastra sini. Kalau Dora, saya tahu tu anak saya dulu selalu tengok cerita Dora. Dura saya tak tahu. Lantas kau bebas di sini tanpa batas apa-apa. Jadi ada orang seolah-olah Tuhan tu bertempat, seolah-olah. Bila dia dalam masjid, dia bagus dia, ya, tutup aurat apa semua, sopan. Luar pada masjid, dia dah tutup, tak tutup aurat, dan dia sudah berubah tingkah laku dia. Kut Tuhan dalam masjid. Atau ada orang dekat Mekah, dia bagus, dia rajin ibadah. Balik daripada Mekah, dia sudah tidak rajin ibadah, bahkan rajin buat maksiat misalnya. Adakah Tuhan di Mekah? Ini adalah bukan betul-betul dia kata ni ayat perli, ni ayat perli. Oh, macam tu Tuhan di Mekah lah, ya. Itu bukan betul dia nak kata Tuhan di Mekah. Tapi nak katanya tingkah laku kamu yang baik di Mekah tapi jahat di Malaysia. Ini polis pun faham. Datuk Ayub dia selalu komplain, Datuk Ayub Khan. Dia kata kadang orang-orang yang ambil rasuah ni, dia pergi cuci rosa dia buat umrah. Ambil umrah bukan apa, ambil rasuah bukan main banyak lagi. Buatlah umrah sekali, kadang-kadang dia jadi suci. Balik rasuah lagi. Ya. Jadi ini seolah-olah Tuhan tu bertempat di Mekah ajalah. Nikmatilah wahai sang kelana bahawa di sini tidak ada syariat, tidak ada agama. Tidak perlu kau solat, tidak perlu kau beramal takwa. Kau juga bebas bermaksiat, kau juga bebas bernoda. Ini perli. Ambil literal jahanam. Kata penyair sesat ni, dia suruh buat maksiat pula. Kita pun selalu pergi anak kita, pergi. Pergilah. Itu kan kau suruh pergi sungguh. Kalau anak kita jenis tak faham, ya, terima kasih mak bagi izin. Pergi betul dia. Nyesal kita pergi pada orang yang tak faham perli. Ya. Bersaksilah wahai sang pemusafir. Ketahuilah wahai sang pengembara. Nikmatilah wahai sang kelana, kerana Tuhan kalian bukan Allah yang Esa. Kerana ternyata kalian hanya bertuhankan jabatan penguat kuasa.
Jadi kalau ambil zahir, kita kata kafirlah orang syair ni, sebab dia kata Tuhan kita bukan Allah. Dan dia kata, daripada tingkah laku korang ni, korang ni bukan bertuhankan Allah pun. Bila ada pemegang kuasa, korang takutlah. Ya, kalau tak ada pemegang kuasa, korang bukan main lagi. Nah, itu maksud dia. Nah, sama sebagaimana yang diriwayatkan bahawa Al-Imam Ibn Arabi, ya, tokoh ahli sufi yang agak kontroversi, ya, beliau rahimahullah ta'ala satu masa bercakap kepada beberapa orang, ya, iba ada satu tempat, dia kata Tuhan kamu ada bawah tapak kaki saya. Jadi dibelasahlah oleh orang, dia kata ini apa cakap Tuhan duduk bawah tapak kaki dia. Tapi lama selepas beliau meninggal dunia, ada satu sultan, tak salah saya nama Sultan Salim, daripada dinasti ataupun khilafah Utsmaniyah. Jadi dia macam tahu bahawa kata-kata Imam Ibn Arabi ni bukan literal, bukan maksud dia Allah ada bawah tapak kaki dia betul-betul. Jadi dia tanya kepada orang yang tahu, ada makluman, kat mana Imam Ibn Arabi berdiri masa dia bercakap macam itu. Jadi diberitahu, diberi maklumat, kalau ikut cerita-ceritanya kat sini, dia berdiri kat sini. Lalu sultan kata gali. Setelah digali, dijumpai dalam tu ada emas, ada perak yang banyak. Jadi di situ dah dia faham, dia sedang bercakap dengan orang-orang yang telah menuhankan emas dan perak, yang sanggup melanggar perintah Allah, melanggar perintah Nabi semata-mata kerana emas dan perak. Jadi beliau tu Allah gunakan dapat tahu bahawa di bawah itu ada emas dan perak. Jadi beliau kata Tuhan kamu, yakni yang kamu layak sebagai Tuhan, ada buat tapak kaki saya. Tapi difahami oleh orang dengan kefahaman yang literal, membawa satu salah faham. Jadi syair ni kita tak boleh faham literal lah. Bila dia kata kerana Tuhan kalian bukan Allah yang Esa, itu bukan maksud dia menafikan Allah sebagai Tuhan. Dia nak bermaksud kamu tu berperangai macam kamu tu bukan sembah Allah, kerana ternyata kalian hanya bertuhankan jabatan penguat kuasa. Soalan, apakah lagi tindakan lanjut kita terhadap ucapan dua kalimah syahadah itu? Jawapan, tindakan lanjut kita terhadap ucapan dua kalimah syahadah itu ialah memelihara daripada terbatalnya kedua-dua kalimah syahadah itu, waliyadzubillah. Setelah kita itu dikurniakan dengan keimanan, kita nak jaga, dia barang paling berharga sekali. Puan-puan pun kalau ada bawa duit yang banyak dalam handbag, kan macam terjaga-jaga, nampak orang jalan tepi pun risau ke dia nak ragut, ya. Itu baru kita bawa duit atau bawa barang emas misalnya, tak ada nilai kalau nak banding dengan iman. Orang tak pernah ada emas, tak pernah ada duit pun orang miskin, tapi selagi ada iman bernilai dia. Tapi kalau orang kaya, jutawan, millionaire sekalipun, kalau tak ada iman tu tak ada makna. Maka yang berharga sebegini kita nak jaga, jangan sampai hilang, na'udzubillah. Soalan, bagaimana boleh terbatalnya kedua kalimah syahadah tu? Kata nak jaga jangan bagi batal. Macam mana boleh batal? Kan kita selalu pulang ngaji batal wudu, ya, yeah, batal haji, ya, yeah. Tapi batal dua kalimah syahadah kita tak ambil berat. Padahal kalau batal dua kalimah syahadah, solat pun tak sah, haji pun tak sah. Bahkan kalau suami isteri terpisah antara dua suami isteri, iaitu riddah, murtad, yeah. Dua kalimah syahadah boleh terbatal dengan berlakunya riddah, iaitu kemurtadan. Soalan, apakah perkara-perkara yang menyebabkan seseorang menjadi murtad, yakni kafir selepas di Islam? Jawapan, seseorang menjadi murtad melalui tiga saluran. Pertama, saluran i'tiqad, hati. Dengan apa yang dia yakini, dia boleh jadi kafir, na'udzubillah. Yang tetapi yang tu orang tak tahu, yang jadi kafir dengan sebab i'tiqad yang rosak tu, selagi dia tak zahirkan, kita tak tahu. Zahirnya dia orang Islam, mana kita tahu dalam hati perutnya. Tapi once dia ucapkan apa yang dia ada dalam hati dia tu, iaitu percakapan lidah, then baru orang tahu. Barulah boleh dibawa dakwaan, dibawa bukti ke mahkamah, disuruh dia bertaubat.
Selagi dia simpan dia, tak ada orang tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi dalam hukum dunia, layan dia macam Islam. Macam mana nak layan orang kafir, kita tak tahu dalam hati dia. Tapi di sisi Allah, dia tidak akan dilayan sebagai orang Islam. Sebab Allah tahu dalam hati. Yang kita boleh start tahu, bila dia ucapkan dengan lidah dan dia lakukan satu perbuatan yang membawa kepada murtad melalui anggota tubuh badan. Baik. Soalan. Kepercayaan itibat hati yang macam manakah yang menyebabkan seseorang itu menjadi murtad? Itu kita akan terangkan insya-Allah dalam kuliah yang akan datang ya. Dia akan perincikan satu persatu contoh-contoh apa yang diiktikadkan orang itu jadi kafir. Nanti apa yang diucapkan orang itu jadi kafir. Ataupun apa yang dia lakukan menyebabkan dia itu menjadi kafir. Wallahu a'lam. Ada soalan-soalan apa-apa? Kalau saya mampu jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk menjadi murtad tidak perlu ketiga-tiganya sekali. Salah satu sudah memadai menjadikan orang itu murtad. Maknanya dengan pertuturan dia, dia jadi murtad. Dia belum buat apa-apa, dia cakap dia. Atau dia tak cakap lagi dalam hati dia. Dia sudah intikad misalnya, Tuhan itu lemah. Dia tengok ada peperangan, ada Tuhan ini tak ada kuasa. Ambil kata ya. Dia jadi murtad. Cuma kita tak boleh melayan dia sebagai orang murtad selagi dia tak ucapkan. Sebab kita tak tahu. Tapi kalau dia, dia kena taubat. Dia tahu apa yang ada dalam hati dia. Dia kena taubat, dia kena mengucapkan kalimah syahadah. Kemudian atas dengan perbuatan yang mana akan disebutkan nanti. Misalnya di muka surat 296 yang tu telah di beri contoh sampai 5 contoh yang menjadi murtad dengan sebab perbuatan. Salah satu je, tak semesti dengan i'tiqad, dengan perkataan, dengan perbuatan, tiga-tiga berlaku baru jadi murtad, tak. Salah satu daripada perkara-perkara itu sudah memadai menyebabkan itu menjadi murtad ya, waliyazubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarattu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afdhu minkum.